Halo guys, balik lagi ke channel NSGT. Kali ini aku mau coba lagi nih buka limited box yang pakai Robux ya. Dan ini CDID baru aja update ya guys. Baru update dan juga aku belum klaim kodenya juga nih. Karena aku mau buka limited box menggunakan teori dari kalian ya, yang bilang kalau abis update tuh biasanya lebih hoki ya. Jadi kita cobain aja nih langsung ya buka limited box yang pakai Robux. Tapi sebelum itu kita klaim kode dulu nih ya, kode baru di update CDID terbaru ini guys. Oke, langsung aja kita klaim kodenya ya. Nah ini dia kode yang pertama. Oke, kita coba lagi klaim kode yang kedua nih guys. Nah dapat 250 juta ya yang kode kedua nih, BSD rework. Oke, karena BSD sudah menjadi baru, jadi aku mau cobain buka limited boxnya di BSD ya. Mulainya dari Jawa Barat, nanti mungkin kita coba-coba pindah-pindah kota ya. Ini juga ada yang baru ya, ada mini game box. Kita daily claim dulu seperti biasa, lihat dulu hasilnya ya. Waduh, kirain dapat 1M ya. Ternyata masih nggak hoki aja, ini bener-bener baru update ya guys. Baru update, jadi kita langsung aja coba nih. Oke, dapat Civic Hatchback Tune ya. Ini mobil baru guys, untuk di rare lumayan ya. Sebelumnya tuh BMW Camera Car ya, tadi ada Legendary 2. Nah, dapat Civic lagi guys. Civic jadi 325 juta ya. Lumayan sih guys dapat Civic Tune ya. Dan epicnya itu ada ini ya, tadi Suzuki SX4 yang Tune ya, itu aku juga ada punya tapi ya guys. Kita coba spin lagi, kita lihat dapat apa. Tadi ada Legendary 2 ya. Wih, dapat 500 juta, ini lumayan ya guys. Dapat 500 juta, oke kita gas lagi ya. Kita lihat nih dapat apa. Waduh, kirain 500 juta lagi ya, tapi nggak apa-apa ya. Cuma tadi ada kelihatan Legendary 2 ya, dan kita dapat rare itu lumayan banyak ya. Ini aku udah beli ya mobil-mobil limited ya. Ini ada Lamborghini terbaru ya guys. Mungkin reviewnya nanti ya di next video. Nah kita langsung aja nih ya buka limited box yang pakai Robux ya, seharga 45 Robux nih guys. Oke, kita coba nih buka ya box yang pertama nih. Robux aku masih ada 1100 ya nih, kurang lebih ya. Kita habisin aja semuanya nih ya. Kita buka 1100 Robux di baru update nih guys ya. Pas baru update nih CDID ya. Apakah kita bakal bisa dapetin legendary kali ini? Langsung aja kalian saksikan ya guys sampai habis. Iya, ditabrak dong. Nah kita coba aja. Oh ya, ini ada satu limited juga belum aku beli, kayaknya ada di Bekasi. Cuma kita sambil jalan aja ya, sambil teleport, sambil buka daily boxnya nih. Kita buka box pertama, dapat apa? Waduh, ada strobo. Waduh guys, kirain baru buka langsung dapet strobo gitu ya. Strobo aku belum punya ya. Ternyata masih dapetnya 55 juta dan ini agak nge-lag ya, karena CDID baru update guys. Jadi nge-lag begini nih, rame mungkin ya pada mau berburu limited ya. Iya, 55 juta lagi. Ini sebelah tuh ada Gias ya guys. Ini aku lagi otw ke tempat teleport ya guys, buat ke pindah kota. Dapet, iya 55 juta lagi. Sedih banget ini kok. Ini bener-bener abis update aja masih gak beruntung gitu ya. Sedih bener kayaknya ya. Semoga aja ya dapet legendary ya guys kali ini. Apalagi dapetnya strobo gitu ya. Strobo soalnya udah jarang ada lagi ya. Iya, 55 juta lagi dong. Waduh, menyedihkan sekali guys. Kita ke ini ya, Bekasi ya. Kita ke Bekasi nih. Mau beli limited dulu guys. Ini mau beli Ford ya. Ford limited ada di Bekasi nih. Kalian udah punya atau belum nih guys Ford ini nih? Waduh, kok ngebug gini guys. Nggak bisa dibeli. Noh, nyangkut dia dong. Waduh, ini pertanda buruk atau pertanda baik nih guys kalau nyangkut begini nih. Oke, mungkin kita, nah ini bisa ya tiba-tiba ya. Baru mau bilang kita beli mobilnya dulu ya. Ini kita lihat nih ya, limited. Oke, ini namanya Flores Ranger Project ya di sini. Kita beli aja langsung, kita pakai mobil ya. Mobil limited baru guys. Langsung kita coba pakai. Ini cuma satu ya di Bekasi ya. Semoga aja lebih beruntung nih, karena abis update kita langsung pakai mobil limited ya. Oke, lanjut kita buka boxnya. Dan aku juga kayaknya mau beli ini ya, mau beli mobil kontainer ya. Nah Civic ini kalau dijual 500 juta ya, lumayan juga, lumayan mahal sih guys. Ini mau otw ke tempat beli truk ya guys, karena ada kontainer baru, jadi mau aku beli ya kontainernya ya.
Nah itu ada seri 4 ya guys, legendary-nya berubah ya sekarang. Tadi tuh BMW seri 4 yang baru guys. Cuma aku pengennya dapetin strobo sih. Kemarin udah gagal ya dapetin strobo Genom 3 ya. Di kali ini adanya Crown Strobo nih. Dapat apa kali ini? Apakah 800 juta? Iya, 270 juta dong. Gak 800 juta ya. Emang guys, kita udah buka berapa Robux dan menggunakan berbagai versi ya. Ini sampai udah bener-bener aku tungguin update ya. Karena update kali ini lama, jadi aku nge-update-update videonya. Karena nunggu update ya guys, buat bikin video Robux ini. Mau cobain gitu, teori kalian yang bilang abis update biasanya hokinya lebih tinggi. Ternyata enggak ya, sama aja tuh, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini ID aku yang gak beruntung atau emang... Ya emang gak beruntung tuh. Nah, dapat epic lumayan sekali, tapi epicnya 300 juta gitu ya, bukan 1M gitu. Masih mendingan dapat civic cashback ya. Sedih banget guys. Oke, udah nyampe ya. Mungkin kita lihat nih kontainer, mobil truk-truk baru ya. Sama bus, ada bus baru juga. Nah, ini aku kayaknya mau beli ini guys. Kontainer ya. Pengen beli kontainer nih. Kontainer ini sebenarnya kontainernya kalau di luar negeri itu evergreen ya tulisannya, tapi sekarang everstack ya. Kita beli aja dan kita coba modif ya. Aku nggak pernah sih beli kontainer di game ini. Kalau di modif apakah bisa, kita coba aja gitu ya. Kalau bisa kan keren ya, kalau bisa ganti velg gitu ya. Iya, kita buka lagi nih sambil nunggu kontainernya. Waduh, panjang banget dan warna hijau sekali ya. 200 juta dong, waduh. Ini sih udah guys, jangan beli limited box dah pokoknya. Buruk banget guys. Atau kalian pernah buka limited box yang pakai Robux dan dapat legendary, boleh tulis aja di kolom komentar guys. Karena aku nggak pernah dapat ya tuh, tadi ada legendary lagi, tapi tetap aja kita dapatnya adalah common guys. Kita udah nyumbang ke CDID berapa Robux ya, kayaknya udah 5000 Robux lebih kali ya. Banyak banget guys kita buka daily box dengan berbagai teori ya, tetapi belum pernah dapetin legendary satu kali pun guys. Sedangkan kalau buka yang biasa tuh malah sering gitu ya, atau ada kemungkinannya lebih tinggi gitu buat dapetin legendary guys dibanding buka yang pakai Robux nih. Kita lihat apakah bisa nih di update terbaru ini kita dapetin legendary dari limited box yang pakai Robux guys. Sejauh ini nggak ada yang bagus, yang bagus bahkan epicnya cuma satu dan itu 300 juta loh. Menyedihkan sekali guys. Epic lagi kan 800 juta? Enggak dong, 55 juta. Waduh, iya malah nabrak ya. Soalnya nggak kelihatan ya kalau sambil buka limited box. Ini mobil giginya sampai 13 ya. Kalau mau mundur susah banget guys. Iya, ada legendary lagi seperti biasa ya. Kayak video-video yang lain juga sama ya. Cuma kelihatan doang, tapi ya udah gitu, nggak pernah dapet guys. Sedih banget ya. Kita coba lagi, tapi ini mau teleport ke Sentul dulu ya. Ini mobil giginya pendek-pendek ya guys kalau kontainer ya. Dan giginya sampai 13 loh. Di mobil kok miring? Iya, kebalik dong, kebalik kontainernya guys. Kok bisa begini? Ini udah sesuai namanya everstack ya ini. Pertanda buruk nih guys. Robuxnya udah sisa 300 doang, legendary cuma kelihatan. Aduh, 85 juta ya, kita kesentul dulu guys. Nah mungkin ini kita sisain ya 300, habis itu kita coba ini dulu guys. Kita modif dulu nih mobil, habis itu kita lanjut lagi ya nanti ya. Iya, dapat X-Trail ya, oke lah ya. Aku belum punya sih mobil ini. Dan nyangkut ya, nggak bisa masuk ternyata guys. Ya udah guys, nanti aku sambung lagi ya kalau udah selesai modif. Oke, udah di BSD, kita buka lagi nih boxnya. Apakah bisa ya dapetin legendary dengan sisa Robux kita sisa 200 ya, tinggal dikit lagi lo habis lo ini. Masih aja dapetnya bukan epic, bahkan epic aja enggak ya, cuma sekali 300 juta lagi. Aduh, itu mah bukan epic kali. Aduh guys, udah ini mah buruk ini guys. Sedih lo lihat nih. Udah ngabisin Robux banyak ya, tapi gak pernah dapat legendary guys dari limited box ini. Menyedihkan sekali ya. Ini BSD jadi lebih keren ya guys, jadi luas. Waduh, kita malah untung gak nyemplung ya.
Oke, kita balik ke tempat semula lagi. Cuma aku lupa ya jalannya ya nih, karena udah di rework ya BSD. Ya seperti biasa ya, kalian bisa lihat ya, cuma kelihatan legendary tapi dapetnya masih aja common 55 juta guys. Jadi kalian gak usah beli ya guys limited box yang pakai Robux. Mendingan kalian beli yang pakai duit in game aja guys. Atau kalau kalian mau beli Robux, mendingan langsung beli currency aja ya guys, dibandingkan buka limited box guys. Mobilnya juga kayaknya biasa aja ya, dan ini habis ini udah habis nih ya, nih terakhir ya, semoga dapat legendary. Kita mau coba buka, dan ternyata dapetnya adalah sudah guys, common lagi guys, menyedihkan sekali. Oke, kita udah balik nih ke tempat spawn ya. Oke, udah di tempat spawn, jadi udah guys, udah habis nih Robux aku, semuanya udah habis ya, udah empty kembali guys. Gimana nih menurut kalian, apakah ada teori yang lebih akurat guys? Karena bahkan teori ini dibilang 80% ya dapet chance lebih bagus, ternyata buruk-buruk juga guys. Jadi sampai sini dulu aja nih video kali ini ya. Mungkin nextnya aku review tes-tes mobil baru ini ya guys, limited yang Lamborghini ya disentul ya. Kali aja bisa cetak waktu tercepat nih. Oke deh, jadi sampai sini dulu aja video kali ini. Jangan lupa kalian tulisnya di kolom komentar ya, kalau punya saran atau tek-tek baru nih buat gacha. Mungkin kedepannya aku bakal coba bikin lagi ya, mungkin gak dalam waktu deket ini ya, karena udah habis nih robaknya. Oke deh guys, kalau gitu kita bertemu lagi di video-video berikutnya ya. Bye-bye.